Oke, kita langsung saja pergi ke cara pendaftarannya. Sangat gampang sekali teman-teman. Untuk pertama kali di sini ada masukkan email. Nah, masukin email kalian yang ada di handphone kalian masing-masing. Kemudian untuk bagian masukin kata kunci, ya, nanti teman-teman disuruh untuk masukin kata sandi baru untuk akun ini. Nah, untuk masukin ke ponsel, ini masukin nomor ponsel kalian, teman-teman. Nah, jika sudah, untuk file yang terakhir di sini ada kode undangan. Silakan teman-teman masukin kode undangannya seperti ini. Nah, jika sudah klik semua, silakan klik di bagian daftar. Jadi seperti itu untuk cara daftar di aplikasi ini. Nanti kalian bakal dapatin 200 ribunya secara gratis. Daftarnya itu Min, bisa ditarik nggak ke Dana? Nah, jawabannya kalian bisa klik aja tanda seru atau tanda tanya yang saya tandai. Kalian klik. Nah, di sini sudah dikasih tahu untuk bonus daftar itu tidak bisa ditarik. Yang bisa ditarik adalah keuntungan ketika kita menggunakan bonus itu. Nah, saya akan jelaskan cara menggunakan bonus daftar ini. Nah, yang pertama kalian bisa klik di menu All di sini ya, teman-teman. Kalian klik. Teman bisa mendapatkan penghasilan setiap harinya, Bu. Itu dari bisa mendapatkan 1,80% atau sampai 2,80% dari bermain kalian, guys ya. Jadi taruhan kalian seperti itu. Nah, jadi di sini kalian bisa perhatikan, di sini ada saldo yang namanya 200.000. Nah, ini kalian bisa klaim bonus daftar ini. Nah, di sini kalian bisa gunakan untuk bermain di menu All ini. Nah, jadi untuk bermain di bonus daftar ini, untuk cara menggunakan bonus daftar ini, kalian bisa menggunakan bonus daftar ini bermain di menu All ini, teman-teman. Nah, jadi untuk kalian yang bermain di sini, itu untuk bonus daftar 200.000 ini itu berlaku selama 5 hari dan bonus akan hilang secara otomatis setelah 5 hari sejak tanggal pendaftaran. Nah, keuntungan setelah menggunakan bonus untuk 5 hari itu, kalian mendapatkan sekitar keuntungan Rp30.000-nya. Nah, Rp30.000 itu bisa nanti kalian tarik ke saldo Dana kalian ataupun ke bank kalian masing-masing. Nah, sini saya akan jelaskan cara menggunakan bonus daftar yang 200.000 itu, Bosku. Ya, di sini tinggal teman-teman pilih saja. Di sini ada pertandingan sepak bola. Di sini ada durasinya, guys ya. Di sini ada durasi tinggal ini ya, kalian tinggal di sini kalian bisa lihat ini adalah waktu selesai pertandingannya. Jadi usahakan di sini kalian cari waktu yang udah mau selesai, teman-teman. Nah, jadi saya ingatkan lagi, bonus daftar 200.000 ini bisa kalian gunakan cuma selama 5 hari saja, Bosku. Nah, jadi kalian bisa gunakan setiap hari untuk bonusnya ini, nanti kalian bakal mendapatkan penghasilan selama 5 hari itu sekitar Rp30.000. Nah, Rp30.000 itu bisa kalian tarik nanti ketika kalian berhasil atau bermain setiap harinya di menu All ini ya. Soal ini cuma kita bisa bermain cuma satu kali sehari saja, Bosku. Jadi cuma satu kali per hari saja bisa bermain di sini, teman-teman. Di sini kalian perhatikan, teman-teman, di sini ada jumlah Rp38 miliar yang berpartisipasi untuk bermain di pertandingan sepak bola ini, teman-teman. Nah, cara untuk berpartisipasinya bagaimana, Min? Nah, caranya kalian bisa klik di menu membeli yang di sini, teman-teman. Nah, cara contoh kita coba pilih yang paling atas saja, kita klik seperti ini. Akan kelihatan punya saldo kita, guys ya, atau bonus saldo yang kita miliki. Di sini saldo RP-nya 0, itu saldo aktif. Nah, saldo bonus daftarnya di sini di bonus RP 200.000. Nah, kalian bisa gunakan, guys ya, mau 100.000, mau kalian pakai 20.000. Di sini saya contohkan aja langsung semua saja, guys ya. Nah, jadi kalian bisa pilih seperti ini, misalnya 200.000, guys ya. Kemudian berpartisipasi di sini itu 200.000, maka keuntungan profit yang akan kalian dapatkan itu cukup segini, guys ya. Di sini sudah kelihatan untuk profitnya 3.600 sampai 5.600, teman-teman. Buat ini, teman-teman. Nanti ketika sudah kalian klik di menu buat ini, nanti akan berpindah ke catatan di sini, teman-teman. Nah, kalian perhatikan aja nanti di sini itu akan kelihatan nanti ya, ketika kalian sudah berpartisipasi, kalian tunggu aja durasinya selesai, nanti modal kalian dan keuntungannya akan bertambah dan masuk ke akun kalian. Jadi kira-kira seperti itu, teman-teman, untuk cara bermainnya. Silahkan kalian tunggu aja ketika kalian sudah berpartisipasi tadi, teman-teman. Nanti akan kelihatan di sejarah ini atau di pertarungan ini. Kalian tunggu aja durasinya sampai durasi pertandingannya selesai. Nanti keuntungan dan profitnya akan masuk dan kalian terima sendiri ke akun kalian masing-masing.
Silakan untuk berpartisipasi akan kembali lagi ke akun kalian beserta profitnya bosku. Jadi setelah pertandingannya selesai. Tentang laba AL sebagai berikut. Dan di sini kalian bisa perhatikan teman-teman ya. Di sini untuk kita ketika kita main nanti, itu nanti saldo kita itu yang kita gunakan untuk berpartisipasi akan kembali lagi ke akun kita ketika pertandingan sepak bolanya itu selesai. Nanti akan ditambah dengan profit yang kita sesuaikan dengan jumlah yang kita gunakan untuk berpartisipasi. Seperti itu guys, cukup gampang. Jadi kalian bisa gunakan di menu AL ini, cuma bisa bermain satu kali sehari saja. Oke, untuk cara mendapatkan keuntungan lagi, untuk cara menghasilkan uang dengan cara mengundang teman, kalian bisa pergi ke bagian tim teman-teman. Nah di bagian tim ini kalian bisa mengundang teman sebanyak-banyaknya. Nanti kalian bakal dapetin komisi guys ya. Nah komisi pertama, anggota level pertama, dan lain-lain akan kelihatan di sini ketika kita sudah berhasil mengajak teman. Nah cara untuk mengundang temannya bisa klik di bagian undang sekarang, atau bisa klik di menu salin tautan guys ya. Nah kalian salin aja seperti ini, lalu kalian share aja ke media sosial ataupun ke orang-orang yang ingin kalian coba untuk diajak mendaftar di aplikasi atau mengajak bermain di aplikasi ini menggunakan link tautan referral kalian. Jadi nanti akan kelihatan di sini berapa orang yang sudah kalian ajak dan komisi yang kalian dapatkan dari hasil undang teman-teman ya. Jadi kira-kira seperti itu. Satu orang ya, ketika satu orang itu mengisi ulang itu akan diaktifkan setelah mereka menyelesaikan atau berpartisipasi bermain di game AL ataupun di menu AL. Nah nanti kalian akan mendapatkan hadiah sebesar 10.000 untuk satu orang yang berhasil mengisi ulang. Nah untuk cara bermain, ketika nanti saldo bonus daftar kalian sudah habis, kalian bisa melakukan isi ulang teman-teman jika kalian tertarik. Nah, gunakan dana bebas jika ingin bermain di game ini teman-teman ya. Nah, cara untuk isi ulangnya klik di bagian deposit teman-teman. Nah, untuk deposit ini kalian bisa menggunakan USDT ya teman-teman ya. Nah, di sini kalian bisa klik. Nah, jadi kalian bisa melakukan deposit dari 100.000, 1 juta, dan lain-lain guys. Misalnya 100.000, lalu kalian bisa klik di bagian konfirmasi. Nah, nanti teman-teman bakal diarahkan di seperti ini teman-teman. Kalian bisa menggunakan bank BCA, ya e-wallet scan seperti Dana, OVO, dan lain-lain ya. Bisa klik di bagian e-wallet scan, nanti akan diarahkan seperti ini. Dan kalian bisa langsung melakukan pembayaran guys, ataupun melakukan isi ulang. Jadi kira-kira seperti itu, jika kalian bermain di menu AL, itu tidak ada kerugian ya guys ya. Nanti ketika kita bermain berpartisipasi, itu saldo kita nanti yang kita gunakan untuk berpartisipasi itu akan kembali ketika pertandingannya sudah selesai, dan akan ditambah dengan profit yang kita dapatkan dari mengikuti dengan jumlah partisipasi yang kalian pilih guys ya, atau kalian gunakan. Misal kalian menggunakan berpartisipasi dari 100.000, maka nanti akan mendapatkan profit dan lain-lain guys ya. Jadi kira-kira seperti itu. Lakukan pembayaran ke Dana ataupun OVO, nanti secara otomatis itu akan masuk saldonya ya, saldonya akan masuk ke saldo kalian yang di sini. Jadi kira-kira seperti itu untuk cara mengisi ulangnya bosku. Harus melakukan verifikasi KYC dulu bosku untuk melakukan penarikan. Jadi jika kalian tidak menggunakan atau memverifikasi KTP, tidak akan bisa melakukan penarikan bosku. Oke, nanti akan seperti ini guys ya untuk tampilan KYC nya silahkan masukkan di sini nama kalian dan ID KTP, dan di sini untuk hanya mendukung JPG dan ini ya guys ya. Nah kalian bisa langsung verifikasi KYC dulu untuk melakukan penarikan. Melakukan KYC, maka nanti bosku bisa langsung untuk bermain dan melakukan penarikan. Nah sebelum melakukan penarikan, kalian bisa klik di menu bank di sini untuk mengikat akun bank kalian. Di sini kalian bisa melakukan penarikan ke Dana, OVO, BCA, dan lain-lain, misalnya Dana seperti ini ya. Lalu di sini masukin nomor Dana kalian dan lain-lain bosku. Jadi kira-kira seperti itu untuk cara melakukan pengikatan nomor dananya. Nah di sini tadi mimin udah melakukan penarikan teman-teman ya, kita bisa klik di menu ini. Di sini melakukan penarikan 500k guys ya. Ya jadi hitungan detik sudah masuk ke Dana guys ya, jadi sudah terbukti ngebayar. Oke, ini merupakan bukti penarikan yang mimin tarik tadi dari aplikasinya. Jadi untuk si aplikasi yang kita bahas ini atau kita review masih terbukti ngebayar. Jadi untuk bermainnya sudah saya kasih tahu guys ya, cuman bermain di menu AL ya, kalian bisa pilih cuma satu kali per hari cuma bisa bermain di aplikasi ini.
Akan jelaskan guys ya sekali lagi untuk cara bermain di menu All ini. Bisa klik di bagian membeli untuk berpartisipasi. Di sini ada kan menu saldo, RP, dan bonus. Kalian bisa klik di bagian bonus, teman-teman. Nah, lalu pilih semua, lalu klik di bagian buat ini. Nah, secara otomatis ini sudah terpasang untuk berpartisipasinya. Lalu kalian tunggu aja sampai waktu pertandingannya selesai, teman-teman. Nah, jika sudah selesai, saldo bonusnya itu saldo kita itu akan kembali ke akun kita beserta ditambah dengan profit yang kita dapatkan dari jumlah saldo yang kita gunakan untuk berpartisipasi. Jadi tidak ada kerugian untuk bermain di pertandingan atau bermain di aplikasi ini guys ya. Jadi ya 100% menjamin prediksi itu menang guys ya, tidak ada kerugian bagi pengguna. Jadi kira-kira seperti itu teman-teman. Nah, manfaat guys, misalnya di sini manfaat all ya, ambil 1 juta guys ya. Di sini ada manfaat pokok 1 juta guys. Di sini kalian bisa lihat di sini ada profit-profit per hari dan lain-lain yang bisa kalian dapatin, dan tentunya di bermain di aplikasi ini tentu ada, kalian harus paham risiko guys ya. Jadi gunakan dana bebas untuk bermain guys ya. Ya, tidak ada paksaan, Mimin hanya mereview saja jika kalian tertarik. Nah, ini adalah tabelnya guys ya. Di sini ada tentang all sebagai berikut. Pokok di sini 1 juta berkelanjutan selama 30 hari guys ya. Nah, kalian bisa baca atau lihat di sini sendiri. Jadi kira-kira seperti itu untuk cara bermainnya guys ya. Jadi setelah pertandingan yang kalian ikutkan atau kalian gunakan untuk mengikuti berpartisipasi, ini akan kelihatan di menu pertaruhan. Nanti akan kelihatan di sini nanti jumlah waktunya. Kalian tunggu aja sampai selesai. Nanti ketika saldo kalian itu udah kalian masukkan di pertandingan ini, ketika pertandingan sudah selesai, maka nanti saldo yang kalian punya atau saldo yang kalian gunakan untuk berpartisipasi di game atau di pertandingan ini akan kembali lagi ke akun kalian dan ditambah dengan profit yang akan kalian dapatkan. Jadi kira-kira seperti itu guys ya. Jadi kira-kira saldo yang akan kita dapatkan sekitar 205.600 atau 203.600 guys, karena di sini profitnya kita cuma dapat 3.000. Kalau kita bermain setiap hari selama 5 hari menggunakan bonus daftar ini 200.000 ini, maka kita mendapatkan 30.000 bersih guys ya selama 5 hari. Karena untuk menggunakan bonus daftar 200.000 ini kita cuma bisa menggunakan selama 5 hari saja ya. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi keuntungannya yang bisa kita tarik guys. Ya, jadi ini merupakan bukti penarikannya dan sudah masuk guys ya sekitar 500.000 ke dana. Pastikan di sini kalian pastikan juga untuk memahami cara bermainnya tadi. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.